Cara dah record eh. Ha, dah record. Tekan ni. Lepas tu tekan tekan button air. Depan. Button air. Ha, button depan ni ini akan menyala semua kan. Ha ha. Tekanlah. Ha, okey, itu first cara lah. Itu first cara. Second cara. Di dalam. N eh. Oh, N. Ini N. Dalam, button dalam. Tekan ni. Tekan yang kuning tu. Lepas tu slot mana yang kita arrow dekat sini. Ni clip kat satu kan. Jangan tekan kat adjust kat satu. Adjust kat 99. Gerakkan arrow dia. Kat 99. Lepas tu ni slot 18 kan. Kita tekan 18. Ni enter eh. So tekan enter. Ni enter. Ni enter. Lepas tu nak, nak adjust dia punya slot apa-apa slot. Macam 30 ke 30 enter. Lepas tu kalau kita nak buat penukaran harga contoh. Penukaran harga dekat sini. Dekat button atas ni, tu. Gerakkan dekat sini. Yang ni tak, yang ni nombor satu. Dan musik. Dia punya preset dia. Preset. Yang ni dia punya color selection. Color selection. So nak tukar harga ikut selection lah. Kalau ni satu RM2 kan. Kalau kita nak tukar slot dua. Sekarang RM2. Kita tukar RM2.05 ke. So enter. To enter. Lepas tu dia terus pergi nombor tiga. Jadi kita patah balik nombor 2 tadi. RM2.50 kan. Kita set balik RM2. Okay, enter. Enter. Nanti dia pergi terus nombor 3. Kalau mana satu kita nak adjust kolam apa. Set dia dia sini. Dia mindset kadang-kadang dia off sendiri tau. Sebab lama tak buat eh. Bila lama tak buat, lama mesin tak jalan. Jadi itu yang jadi benda ni jadi lupa. Iyalah betul. Lupa. Pernah aku try telefon ayah. Ayah kata, aku tak ingat ke mana. Kau kena tanya api lah, dia kata. Itu je lah, dari segi dua tu je lah. Pertukaran harga dengan test air je lah kan. Pertukaran air dengan test air je setakat ni lah. Yang saya yang tu je. Yang lain semua tak perlu sangat pun. Yang lain tak perlu.